Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa Syekh Amanullah Abdurrahim pemuadif adal kitab Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin Asyuyuti wa jami'i masyayikhina fiddin al-ahya'i minhum wal-ammat lahum al-fatiha. A'udhu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, apabila khusus Pak Yo yang punya dalam, alhamdulillah pada malam hari ini kita dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah bersama-sama untuk mencoba mengaji, mengkaji Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita. Jadi Al-Quran itu pedoman hidup yang kadang-kadang, bahkan seringkali, kalau kita tanyakan kepada orang-orang Muslim dan Muslimat di Indonesia, itu apa pun pernah memahami Al-Quran dengan cara satu membaca terjemahannya saja yang 30 juz nggih dereng tentu mboten sedaya. Termasuk mahasiswa-mahasiswi saya itu saya survei, itu yang membaca terjemahannya 30 juz secara total itu nggih belum banyak, apalagi yang membaca tafsirnya. Artinya apa yang kita lakukan malam hari ini Bapak-bapak itu adalah sebuah karunia Allah yang sangat besar. Gadahi karep, mempunyai kehendak, mempunyai keinginan untuk memahami Al-Qur'an itu sudah luar biasa. Kalaupun kita nanti memahaminya itu seberapapun, bisa jadi 10%, bisa jadi 20%, walaupun selesai secara kuantitas, artinya ini bisa kita selesaikan. Saya sudah mencoba membaginya. Itu kalau satu malam ini kita bisa 2 halaman, ya sekitar 5 tahun. Dengan cara 1 minggu sekali. 5 tahun. Kalau dikurangi Ramadan kita tambah malih. Ya kinten-kinten mugi-mugi 7 tahun itu bisa selesai. Tetapi kehendak baik itu, niat itu kan sudah luar biasa. Maka ini perlu kita syukuri bersama-sama bahwa kita termasuk yang dikehendaki Allah untuk berusaha, berikhtiar memahami Al-Quran. Yang saya jadikan panduan untuk ngaji tafsir ini, tafsir yang namanya tafsir Jalalain. Jalalain ya, bukan jalan lain. Nanti kok tinggal satu huruf dan itu bedanya. Jalan
N yuk. Jalan lain, sanes tapi jalan lain. Jalan lain itu diambil dari nama pengarangnya. Nama pengarangnya niku ada dua, Bapak-bapak. Niki namanya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti. Namanya panjang, orang Arab niku namanya panjang mboten biasane pin 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 pin. Nah, niku disingkat Jalaluddin Al-Mahalli kalian Jalaluddin Asyuyuti. Al-Mahalli niku nama daerah, Asyuyuti mboten. Nah, yang menarik Bapak-bapak, kitab ini dikarang, yang dikarang itu setengah Al-Qur'an yang akhir dulu. Yang namanya Jalaluddin Al-Mahalli itu mengarangnya mulai setengah, berarti Al-Kahfi itu sampai terakhir Al-Isra. Oke, separuh Al-Qur'an. Nah, yang meneruskan itu muridnya. Al-Fatihah niku ditaruh yang paling belakang di kitab ini. Al-Fatihah ini paling belakang kitab tafsir Jalalain itu. Karena memang dikarang oleh yang pertama itu separuh Al-Qur'an kemudian Al-Fatihah. Ganti waktu, beliaunya sudah meninggal, mau dilanjutkan, sudah meninggal, keburu meninggal. Murid-muridnya yang lain itu, banyak muridnya, itu meminta salah satu murid yang dikasihi, yang dianggap paling pintar untuk melanjutkan mulai dari surat Al-Baqarah sampai kemudian separuh Al-Qur'an yang terakhir. Ada satu cerita yang mengatakan bahwa kok muridnya ini berani melanjutkan dari awal. Itu ternyata selain diminta murid-murid yang lain, teman-teman santrinya itu karena beliau itu diipeni, kalau bahasa Jawa diipeni oleh gurunya, dia lanjutkan agar selesai dan menjadi amal jariah. Oke bapak-bapak, biasanya jam 11 nggih rampunge nggih, insyaallah ning kene jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan dengan pujian muafian yang membandingi, muafian yang mencakup atau membandingi, yang mencakup biniamihi, kepada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat seperti ini Bapak-bapak, itu kalimatnya sederhana, tetapi kita niku mboten mungkin menjangkau itu. Setiap dari kita itu kan enggak mungkin untuk memuji Allah dengan sesuai keadaan Allah. Maksud nggih, Allah itu kan maha terpuji. Maha terpuji sampai-sampai kemahaannya itu tidak terjangkau oleh makhluk-makhluk seperti kita. Maka cukup dalam tanda kutip, maksudnya cukup kita itu mengkhabarkan atau bersaksi bahwa yang namanya pujian untuk Allah itu adalah luar biasa dan tidak terbandingi oleh yang dipujikan oleh seluruh makhluknya. Seluruh makhluk niku nggih, kita manusia, gunung niku nggih makhluk, hewan, jin, itu pujiannya kalau dikumpulkan menjadi satu lalu dibandingkan dengan terpujinya Allah, itu tidak mungkin. Kata-kata segala puji itu meliputi segala pujian. Kita memuji, oh itu loh ada ayam jago Bu Agus sekarang. Sesungguhnya pujian itu harusnya untuk Allah, karena di situ kata-katanya segala puji. Kita memuji makhluk yang lain, memuji istri kita, memuji teman kita, itu sejatinya adalah pujian untuk Allah. Karena segala puji itu milik Allah, hanya milik Allah. Itu luar biasa.
di para ulama itu memetakan pujian-pujian itu enten sekawan. Pujian dari manusia kepada Allah, pujian dari manusia kepada manusia, pujian dari Allah kepada makhluknya. Allah niku pernah memuji makhluk, yakni ku memuji Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau Muhammad itu mempunyai akhlak yang agung. Nah ini kan pujian terhadap Allah kepada makhluknya. Ini tersurat di dalam Al-Quran. Ada juga pujian dari Allah untuk Allah sendiri yang ada di dalam Al-Quran. Aku ini adalah raja, raja di raja, kata Allah di dalam salah satu ayat-ayatnya. Nah, pujian-pujian itu semuanya itu sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mung ada orang yang sadar, ada sing mboten. Bahkan kadang-kadang kebanyakan orang niku, kok kula saged menyebut kebanyakan orang. Orang niku kan kalau bercermin ini kan sering kali seneng banget. Kadang-kadang kaya apa wae bentuke ganteng kan ngono. Cenderung orang itu senang terhadap dirinya sendiri dan memuji dirinya sendiri bagaimanapun keadaannya. Nek enten kurangnya tidak dicarikan alasan. Alasan apa mau pokoke kula niku api. Saya itu api. Maka kalau kita bercermin, Rasulullah mengajarkan agar kita ingat bahwa karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sesungguhnya adalah pemberian. Mukafian limazidi, pujian itu juga kita deklarasikan juga sepadan dengan tambahan-tambahan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada penghulu kita, pemimpin kita, nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan salawat serta salam juga semoga dianugerahkan oleh Allah kepada para keluarganya, washabbihi, dan sahabat-sahabat Rasulullah, wa junudihi, dan bala tentaranya Allah. Wa junudihi, bala tentaranya Allah itu para ulama ada yang menafsirkan para penerus Rasulullah. Penerus Rasulullah niku sinten? Para ulama-ulama. Maka para ulama-ulama itu adalah juga disebut tentara-tentara Allah. Nah, niki pembukaan kitabe ngoten niku. Bapak, sebetulnya seringkali kita itu mendengar ini. Mendengar ngeten niki. Biasane nek ndonga mbah kaum niku alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin hamdan. Pripun niku mbah kaum biasane? Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Niku serupa dengan yang saya baca tadi. Jadi pas waktu kita niku denger ngoten niku, janjane niku kita itu deklarasi ora ono sing iso dipuji, sing hak, sing pantes dipuji kecuali Gusti Allah. Berarti kalau kita pas sholat niku alhamdulillahi rabbil alamin, niku betapa kita itu seapi-apike awak dhewe, sakjane pujiane itu sing paling hak dan berhak paling pantes mung Gusti Allah. Nek memang kabeh pujian itu pantes nang Gusti Allah, kita merasakan sampai itu, maka kita itu mboten enten pantes untuk dipuji. Nek wong ngerasa, orang merasa tidak pantas untuk dipuji, puji sakit mboten kinten-kinten wong niku sombong. Nek pas tembus tenan lho teng ati, pasti arep sombong niku isi. Wong sing pantes dipuji mung Gusti Allah. Hadza ma istaddat ilaihi hajatur rahibin. Hadza kitab ini, sanes kitab ini, maksudnya kitab tafsirnya niku. Kitab tafsir yang namanya kitab tafsir Jalalain
itu adalah istadhat ilaihi hajatur rahibin, yang diminta, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang senang untuk mengkaji Al-Qur'an. Diminta fitakmilati tafsiril Qur'an, untuk menyempurnakan tafsir Al-Qur'an. Alladzi allafahul imam al-imam al-alamah al-muhaqqiq Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli Asy-Syafi'i rahimahullahu. Kitab ini setelah jadi seperti ini adalah sebuah kitab yang sangat dibutuhkan oleh para orang-orang yang meminta kepada saya untuk menyempurnakan kitab tafsir yang sudah dikarang oleh Al-Alamah Al-Imam Al-Alamah Al-Muhaqqiq Jalaluddin Al-Mahalli. Asy-Syafi'i Jalaluddin Al-Mahalli niku bermadhab fikih Imam Syafi'i. Bapak-bapak, niki saya perjelas sedikit nggih. Orang yang sudah mampu mengarang kitab tafsir ngeten niki dalam bidang fikih. Fikih niku seperti cara kita sholat, cara kita wudu, cara kita zakat, cara kita puasa, cara kita haji. Niku mawon tasik menganut madhab. Madhab niku menganut golongan Imam Syafi'i. Nah, orang-orang yang seperti itu wis pinter kaya ngoten. Tasik kula nek di dalam bidang fikih nganut Imam Syafi'i. Saking tawaduknya beliau-beliau. Kok dadak menganut kepada Imam Syafi'i, mboten langsung mawon memahami carane wudu, carane salat, carane zakat, carane poso langsung dari Al-Qur'an dan hadis. Padahal pun enggak ada tafsir ngene. Itu karena mereka-mereka itu juga mengerti bahwa dirinya itu banyak ketidaksempurnaannya, mengikuti orang yang lebih sempurna. Kok tahu kalau Imam Syafi'i itu lebih sempurna dari dia? Karena Imam Syafi'i itu pada dekade-dekade itu sudah diakui, sudah ibaratnya diakui wong yang dianggap orang-orang pintar niku nggih mengakui bahwa Imam Syafi'i itu adalah seolah seorang yang merumuskan hukum-hukum tata cara ibadah yang bagus, yang sah kan, sehingga di dan saat niki kula tanggepi jenengan niku ngikuti sinten. Mboten usah bingung, sing Muhammadiyah ngikuti Muhammadiyah, sing NU mengikuti NU, karena Muhammadiyah dan NU niku dasare nggih mengikuti orang-orang itu. Cuma orang-orang yang pinter di NU maupun di Muhammadiyah niku ngertos kalau mereka mengikuti itu. Tapi kita-kita niku sing gene niser ngeten niku kan nuwun sewu nggih, mboten tak ngerti. Dadi ya wis pokoke mengikuti para kiai-kiai, para ulama-ulama itu, yang para ulama-ulama dan kiai itu mengikuti para imam itu. Para imam itu mengikuti Rasulullah. Rasulullah mengikuti Allah. Berarti kita itu teknik cara beribadah, cara nyembah Gusti, menyembah Allah niku pun trep ngoten. Karena mengikuti dalane niku wae. Kecuali nek gawe dhewe. Nek gawe dhewe yakin trep. Wis yakin trep. Ya kira-kira, ojo kira-kira, mending daripada kira-kira kita mengikuti yang sudah diakui oleh orang di dunia ini sebagai orang-orang yang mengikuti Rasulullah secara. Wa tatimmu ma fatahu, untuk menyempurnakan yang saya ceritakan tadi, separuh Al-Qur'an yang belum selesai, dan menyempurnakan apa yang terlewat. Karena apa yang terlewat itu ada beberapa yang terlewat, itu termasuk ngi'rob. Ngi'rob niku pripun nggih? Ngi'rob niku alhamdu itu dibaca alhamdu, lillahi dibaca lillahi. Lillah niku kok mboten dibaca lillah niku napa? Nah niku enten hukume, enten carane. Kok mboten Ar-Rahmanir Rahim, kok mboten Ar-Rahmanur Rahim. Nah niku enten hukume. Nah,
niku beda-beda Bapak-bapak. Maka orang-orang yang memahami hukum-hukum seperti itu, namine hukum itu dinamakan hukum tata bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya dinamakan ilmu nahwu. Nah, enten malih kok umpamanya maliki, kok mboten maliki mawon. Kok dadak maliki kok panjang. Niku hukum syarah perubahan kata. Itu disempurnakan oleh Imam Asy-Syuyuti. Imam Asy-Syuyuti menyempurnakan yang masih terlewat yang sudah dikarang oleh Imam Al-Mahalli tadi. Jadi niki super hati-hati Bapak. Orang sampai mengarang ngeten niki hati-hati. Beda kalau buku saya itu sudah mengarang buku. Saya mengarang buku yang pertama itu namanya Sekolah Ramadan. Iku nggih men hati-hati. Tapi kula pikir-pikir luwih hati-hati para ulama ngeten iki luar biasa. Kadang-kadang nek ngarang kayak seperti Imam Bukhari Bapak-bapak. Niku menulis hadis-hadis Rasulullah, sak direnge ditulis satu hadis niku salat istikharah riyin. Salat istikharah wis jelas mesti wudu, mesti suci salat istikharah baru kalau Allah dari istikharah itu menunjukkan memantapkan dirinya untuk ditulis. Nah, luar biasa kan. Wong kita niku milih bojo mawon mboten istikharah. Kalau saya istikharah nggih. Ada banyak orang mboten istikharah. Padahal niku untuk sak urip. Tangi turu dari ngeraup mawon sing didelok bojo. Terus sing durung dhewe bojo niku ati-ati. Istikharah. Bapak pun kebablas e. Mboten riyen mboten istikharah. Nggih sakniki dirawat sebaik-baiknya napa-napa dilakoni kanti yes, niki perintah Gusti Allah berserawung kepada istri dengan sebaik-baiknya niku nggih perintah Gusti Allah. Nah, Imam Bukhari niku sampai ngoten niku mau menulis satu hadis istikharah. Ngoten niku hati-hati banget. Nah, kadang-kadang sing maca ngoten niki, kadang-kadang mboten hati-hati. Nggih kula usahakan sehati-hati mungkin biar mboten salah karena ini Al-Qur'an. Bapak-bapak, Al-Qur'an niku kedalaman penafsirannya niku luar biasa. Jenengan mau sak niki, mau pemahamane nggih. Niku sampai para ulama dengan syairnya niku, tombo ati enten limo niku. Sanes tidak hanya baca Al-Qur'an to, angen-angen to. Niku bahasane angen-angen lho nggih. Angen-angen sak maknane niku, karena Al-Qur'an niku diangen-angen sak niki. Besok diangen-angen lagi niku lebih menggetarkan hati, lebih menambahi tunduk kepada Allah. Sampai ancobi. Al-Fatihah niku diangen-angen. Nek perlu nek pas angen-angen niku lho dalu-dalu. Kancane mung padha tokek male kok sing cicak. Niku diangen. Nggih nek saged mungkin dengan punya wudu, badhe salat terus angen-angen. Niku umpami niku wau kaya pun kantuk alhamdulillah niku ora ana sing pantes dipuji itu kecuali Allah. Alhamdulillah. Lah niku diangen-angen lalu kemudian dihikmati. Niku pasti sekarang jenengan angen-angen besok jenengan angen-angen itu akan tambah. Al-Qur'an niku kedalamane sampai samonten. Sehingga Al-Qur'an itu dipelajari seumur hidup. Niku sangat pantas karena sekarang dipelajari besok dipelajari ada ilmu baru. Niku pun seperti pun gawani Al-Qur'an. Beda nek melajari hukum nopo, hukum gravitasi dari dulu niku ngoten niku. Gravitasi niku nggih wong niku nek arep mboten enten pijakan nggih mesti njaluk tiba. Nek jenenge kertas kering disumet niku nggih kobong ini pun apa sing rada angel malih napa hukum diri sendiri dalam kehidupan iki. Contoh aku iku gampang nesu nek ngelih niku mawon nek mboten dipelajari mboten semerap lho Pak. Aku itu gampang males nek bar maem kakehan. Niku nek dipelajari diinget-inget itu menjadi ilmu untuk diri sendiri.
aku lebih khusyuk, saya lebih khusyuk. Dan saya pun nggih bahasa Jawa kula niki Jawa Timur kan. Aku niku kan mboten pantes nggih. Ngeten niki kan. Kula pokoknya ini pun jenengan pahami nek masalah basa niku kula mboten saged. Pun di ini. Bapak-bapak, jadi pemahaman-pemahaman terhadap diri sendiri itu akan meningkatkan kualitas kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas ngabekti dateng Gusti Allah. Diangen-angen kelemahan-kelemahan kita, ciri-ciri kita, ini ku diangen. Wa huwa min awwali suratil Baqarah ila akhiril Isra. Imam Suyuti niki dawuh berkata bahwa yang saya karang itu adalah dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir surat Isra. Bitatim matin ala namtihi. Cara menyempurnakannya itu bitatim matin dengan jalan dengan cara dengan menyempurnakan ala namtihi dengan caranya Imam Mahali. Jadi saya mengarang dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra itu menulis tafsirnya itu tetap dengan caranya guru saya, ngoten. Karena tafsir niku kan nek niki kan sak menten nggih. Enten tafsir niku umpamanya tafsir Ibnu Katsir niku mawon sak menten iki nek dijajan. Dijajan iki, Pak. Iku ada berapa jilid niku. Nah, lalu ada 8. Apa 9 niku. Enten nale tafsir Al-Misbah niki sing ngarang tasik sugeng, tasik hidup niku Habib Quraisy Shihab niku nggih Habib niku. Niku Al-Misbah niku 12 nomor sak menten iki ngoten. Nah niki dikarang dengan cara sebagaimana gurunya niku secara singkat. Secara singkat ini ngeten niku, Pak. Makna kata akan dibahas sedikit. Lalu kedudukan kata itu akan dibahas sedikit. Jadi kitab ini sebenarnya niku kitab berat. Karena membahas kedudukan kata. Kedudukan kata niku seperti ilmu nahwu, ilmu syaraf tadi lho, Pak. Nah, kayak tafsir Ibnu Katsir itu mboten bahas kedudukan kata. Niku sebetulnya lebih ringan, tapi nek diwaos luwih panjang karena sak menten niki. Lah berapa puluh tahun. Nah, nek niki singkat tapi ada yang berat lah. Yang berat-berat seperti kedudukan kata nanti tidak akan saya bahas terlalu jauh. Cuma saya sampaikan aja gini-gini-gini ngoten. Yang saya sampaikan lebih kepada maksud. Maksudnya Al-Qur'an niku pripun yang ada di tafsir ini, dan itu saya kontekskan dengan keadaan kita sekarang agar kita bisa menggunakannya untuk segera menerapkan dan meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Qur'an. Terus nopo, terus kita niku gadai tambahan pengenalan terhadap Allah niku pripun. Nek pun ngoten niku nanti kita manembah sujud niku duwe dalem ngoten, tambah bobote, tambah bobotnya maka akan sujud niku lebih dalam. Belum tentu lebih lama, tapi lebih dalam. Dalam niku mboten blese. Niku lebih dalam ngoten. Yang ada di rasa niku lebih dalam. Min dikrima yufhimu bihi kalamullah, dengan menuturkan apa-apa yang dipahami dari tafsir itu tadi, memahami lebih dipahamkan kalamullah, memahamkan Al-Qur'an atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Wala i'timadi, dan dengan patokan ala arjahil aqwali, dengan berpatokan dengan pendapat-pendapat yang unggul. Niki bahasanya arjah nek Muhammadiyah niku majelis tarjih. Arjahil aqwali, dengan pendapat-pendapat yang lebih unggul. Wal i'rabi, dan dengan berpegangan pada i'rab, ma yuhtaju ilaihi, yang dibutuhkan untuk membahasnya. Watambihun,
wal itimati wa tambihin, dan peringat-peringatan atau mengingatkan ala qiraati, dengan bacaan-bacaan al-mukhtalifati yang berbeda-beda, al-masyhurati yang terkenal, ala wajhin dengan cara latifin yang pendek, wa takbirin dan takbir ungkapan-ungkapan, wajizin yang ringkas, wa tarkit tatwili dan meninggalkan berpanjang-panjang, bidikri akwali ghairi mardiyatin dengan meninggalkan yang panjang-panjang, dengan menuturkan pendapat-pendapat yang kurang disenangi. Disenangi atau yang kurang diridhoi. Tafsir-tafsir niku Bapak-bapak pada zaman ini kan sekitar ditulis pada 1400 Masehi. 1400 Masehi itu berarti pun sekitar 7 abad 700 saking zaman Rasulullah. Niku pun banyak tafsir yang berbahasa Persi, berbahasa Urdu. Kalau 1400 bahasa Indonesia derengenten. Bahasa Jawa niku mawon sekitar 1900-an. 900 tahun 1900-an. Iku Kiai Haji Saleh Garat gitu. Iku gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pendiri NU, dan juga gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, dan juga gurunya R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini ini muridnya Kiai Saleh Garat, itu mengarang tafsir. Itu tahun 1900-an, menjelang-menjelang tahun 1900 atau setelah itu. Itu tapi sebelum-sebelumnya pun banyak tafsir-tafsir berbahasa yang bukan berbahasa. Wallahu as'alun naf'a. Niki mengakhiri pengantarnya, dan hanya kepada Allah lah saya memohon, saya maksudnya niku pengarang kitab ini hanya kepada Allah lah kami memohon kemanfaatan fihi, dengan mengarang menulis tafsir ini, fit dunia baik di kehidupan dunia, wa ahsanal jazai, dan memohon kepada Allah sebaik-baiknya pembalasan, pembaik balasan alaihi atas tafsir ini, fil ukba baik di dalam kehidupan dunia, fil ukba di dalam pungkasan atau di dalam akhir, biman nihi dengan lantaran kanugrahan anugerah Allah, wa karomihi dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, kata pengantar seperti ini dimulai alhamdulillah enten sholawate nyuwun datang Gusti Allah. Itu kan pun ditiru kayak teng Indonesia, Islam Indonesia kan. Jenengan mulai pengajian tadi kan mesti ngoten niku. Nah, itu saya pas ke Abu Dhabi, Bapak-bapak. Ngoten niku mboten enten. Mungkin pas niku atau kirangan nggih. Saya di Universitas Abu Dhabi waktu itu seminar internasional. Nah, itu banyak para pembicara niku yang dari Mesir, dari Arab niku mboten enten kayak kita ini. Salamin nggih. Tapi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, atau hamdalah dan selawat niku pun mboten enten. Jarang sekali. Nah, sampai-sampai saya itu komentar kepada teman saya yang kita seminar niku berlima, kita pergi ke sana itu. Yang dari UII, dari Universitas Islam Indonesia, itu berlima termasuk saya. Saya sampai bilang begini. Islam itu kudune saiki wis wayahe digawa teko Indonesia nang Arab maneh. Nang Abu Dhabi maneh. Sampai kula nggadahi rasa ngoten. Bahkan bukan hanya pendapat. Sampai rasa kula niku muni ngoten iki. Karena napa? Islam menika mriko niku kok wis rada kering ini. Nah, nang Indonesia niku acara napa mawon? Niku nggih pinter-pinter ya Ali Songo jan. Sampai kaya ngoten iki. Acara napa mawon, lah pinter-pintere ulama jaman sakniki sampai teng pemerintahan mawon. Sapa mawon muni alhamdulillah, ora ketang alhamdulillah, salah-salah niku mboten napa-napa ngoten. Mboten napa-napa niku maksude nggih, nek ngerti nggih dibenahi. Tapi itu adalah sebuah bentuk keberhasilan dakwah Islam di Indonesia. Niku luar biasa. Jenengan nek merasakan
di Thailand bagian selatan. Thailand bagian selatan itu Patani. Niku kan mayoritas Islam. Niku seperti provinsi sendiri. Niku mawon nggih repot. Negarane mayoritas sanes Islam. Niku nggih kerepotan. Perjalanan antara salah satu daerah niku, ya Allah, di utara saya itu lewat itu daerah niku napa sih namanya? Hatyai, ya Hatyai sampai ke Patani itu, Pak. Niku diberhentikan tentara berkali-kali loh, Pak. Karena apa? Orang yang masuk Patani itu seakan-akan Patani niku kan kekhawatirannya kan berontak, ngoten lho. Nah, sehingga kerajaan Thailand itu tetap ngawasi, niku enten pemeriksaan ya tentara-tentara. Nah, Indonesia kayak ngeten iki. Niku pun luar biasa. Saat niki nek kula niku ndeleki musala teng bandara Abu Dhabi termasuk Qatar niku nggih rada angel. Tidak semudah di Indonesia, napa karena bahasanya. Di Indonesia di Jakarta niku kan tiap napa niku jenenge kan enten cuk. Sak gedung sendiri mau menuju kemana niku napa kan? Niku kan enten musolae niku sak ben ngoten niku. Jadi nek diitung teng bandara Jakarta niku niku musolae pinten. Wah. Lho niku lho luar biasa. Bahkan nggih setiap pemerintahan niku nggih enten elek enten apike. Indonesia niku kan pernah membuat napa pegawai negeri dipotongi gajine buat masjid amal bakti muslim Pancasila. Nek sing cedak mriki ten iki. Kadiraja niku. Kalasan enten. Lah niku kan luar biasa. Wong Arab niku mung heran-heran jane nek sing ngerti Indonesia niku mung heran-heran. Kok iso kaya ngene. Luar biasa. Cuma kadang-kadang orang itu sering-sering masalah napa mawon lah, masalah dunia, masalah agama ngoten niku nek dirasake kepingin kan mesti tambah. Kepingin luwih apik, luwih apik, luwih apik, luwih tambah, luwih apik, luwih apik. Lah ngoten niku kadang-kadang nambahi kirang syukure. Nah, tapi keadaan ini sudah patut disyukuri. Dan luar biasa. Pengajian niku ngeten iki kan mboten izin, Pak. Mboten izin Pak Lurah, mboten izin. Nah niku nek njenengan umpamane teng bahkan katanya yang tinggal di Jazirah Arab niku nggih, bahkan di Mesir pun niku kedah enten izin lho Pak ngoten. Teng Qatar ngoten-ngoten niku izin. Ya Indonesia. Ya alhamdulillah luar biasa. Nggih kadang sampai-sampai nggih undang-undang kita nih. Majelis niku bahasa Arab gitu. Permusyawaratan niku dari syura, dari musyawarah niku nggih bahasa Arab. Rakyat niku bahasa Arab. Majelis permusyawaratan rakyat niku bahasa Arab kabeh dan itu ada di Al-Qur'an semuanya. Kurang Islam coba. MPR kan tertinggi toh di Indonesia. Kurang Islam pripun lho niku. Majelis tertinggi, majelis permusyawaratan rakyat itu bahasa Al-Qur'an semuanya, ada di Al-Qur'an. Nggih. Kita syukuri bersama-sama. Eh Bapak-bapak, niki saya lanjut ke surat Fatihah nih. Tapi surat Fatihah niku teng akhir ngoten lho. Mboten teng awal seperti saya ceritakan tadi. Pun jam 11 sudah. Kirang kedik nggih. Kirang seperempat mudah-mudahan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah, surat Al-Fatihah makiyatun diturunkan di Mekah. Makiyatun niku bangsa Mekah karena ada bangsa Madinah. Maksudnya diturunkan di Mekah sabu ayatin terdiri dari 7 ayat bil basmalati dengan bismillah salah satu dari ayatnya. Karena ada pendapat yang mengatakan basmalah tidak termasuk ayat itu. Ingkanat minha, kalaulah basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah, wasabi'atu yang ketujuh mulai siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir. Tetapi yang berpendapat
basmalah tidak termasuk salah satu ayat surat Al-Fatihah, maka yang ketujuh itu adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pun didamel eyalehlan. Pun pokoknya nek apa biasanya kita membaca basmalah nggih monggo. Nggih terusé sing mboten enten sing mboten maca basmalah cuma mboten di keraskan nek ngimami nih kalau Pak. Nggih to, nek ngimami kan enten nggih sederek-sederek teng seperti Al-Jami' baran itu sok mboten dikeraskan. Iku mboten napa-napa karena ada pendapat yang mendukungnya. Sing mboten sing kalau kita itu bisa tidak terima itu kan kalau mboten enten pendapat. Kalau hal-hal seperti ini enten pendapatnya. Pendapatnya siapa? Pendapatnya para ulama. Dasari napa? Didasari memahami Al-Qur'an secara lengkap, hadis secara lengkap. Mboten memahami hanya bagian-bagian. Fasabi'atu wa illam takun minha, kalau bismillah tidak termasuk dari salah satu surat Al-Fatihah, fasabi'atu, maka surat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi ila akhirnya, mulai ghairil maghdubi sampai akhirnya. Wa yakdhiru fi awwaliha qulu, dan hendaklah di napa nggih diperkirakan atau diletakkan fi awwaliha di dalam surat Al-Fatihah itu qulu. Qulu itu ucapkanlah. Jadi kalau kita mau memahami Al-Fatihah secara baik niku ditambahi diperkirakan takdiru bahasa di sini itu maksudnya adalah wahai tarsun ucapno. Apa sing diucapke? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Niku nek jenengan rasakaken beda lho. Jenengan langsung maca alhamdulillahirabbil alamin. Yo sing paling pantes dipuji mung Gusti. Niku nek jenengan tambahi. Wahai diri saya, kita perintah Gusti Allah. Wahai Luqman, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Ku dirasakaken nggih, ampun dipahami tok. Dirasakaken. Iya. Aku itu diperintah Gusti Allah muni niku mboten mung niki muni itu kalau disebutkan dalam Al-Qur'an ucapkanlah itu berarti keseluruhan diri kita itu mengucapkannya lisane ngucapke atine ngucapke rasa ngetake nek wong Jawa nika enten cipta karsa rasa niku kabeh diungkapkan semuanya karsoku yo rasaku yo ciptaku yo dalam ilatku yo kabeh niku alhamdulillahirabbil alamin niku saged ndredeg lho Pak ngeten pori-pori niku itu bagian dari yang Allah menyebut nek disebut nama Allah bergetarlah wajilat kudu wajilat bergetarlah hati niku wonten niku cobi bareng-bareng kula nggih belajar kita belajar bersama-sama niku ngoten sampai kula niku nek pas salat kelingan sikil niku kula kandhani sikil kil iki lagi salat nyembah Gusti Allah macam-macam mungkin. Apa mana pikiran wah malah tembun dipundi toh. Nah, iku lo aja. Heh, otak ini nyembah Gusti Allah. Orang bisa macam-macam gue. Ayo nyembah Gusti Allah. Allah. Niku beda bapak. Napa sak ben salat saged ngoten niku. Niku awis-awis. Tapi nek pun pernah ngrasakaken daripada durung niku kan lumayan ora ngoten. Apa male kek mboten awis-awis sering-sering wah niku. Wah. Mengapa kok diperkirakan di awal itu mau ucapkanlah. Liyakuna maqabla iyyaka na'budu munasiban lahu agar kalimat-kalimat yang sebelum iyyaka na'budu
munasiban lahu itu berkesesuaian dengan ia ke anak putu. Bikauniha karena adanya perkiraan ucapkan latadi itu makulin ibad adalah perkataan para hamba. Ini pembukaan sak monten niku. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, niki mulai bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang Maha Pengasih Ar-Rahim Maha Penyayang. Niku mawon saged dibahas Bapak-bapak bismillah. Bismillah niku nek dibahas secara dalam niku pun dalane urip sampai orang itu kalau sakit bismillah pasti ngakoni Gusti Allah enten to wong nyebut asmane Gusti Allah. Wong nek pun sakit ngakoni bahwa Allah niku enten disebut-sebut niku berarti disambati gitu. Biasanya kita niku kan nyambat niku kan nyebut-nyebut niku kan niku maksudnya nyambat datang Gusti Allah. Mengapa kok kita itu nyambat nyebut asmane Gusti Allah? Krono Gusti Allah niku Maha Pengasih. Maha Pengasih itu adalah zat yang selalu berkehendak baik. Gusti Allah niku mboten pernah tidak berkehendak baik pada kita umat. Lupa kok nyatani enten sing dimasukkan neraka, ada yang dihukum, enten-enten nggih. Enten wong teng penjara niku janjane sing polisi masukkan penjara berdasarkan undang-undang itu kehendaknya baik napa jelek. Baik, orang itu dimasukkan penjara itu lembaga pemasyarakatan sing biasa nyolong ben ora nyolong malih. Lah kok nyatane Pak sing mlebu penjara kok malah tambah pinter nyolongi, metu pal nyolongi tambah niku kesalahan. Janjane nah, orang kita itu kadang-kadang dihukum oleh Allah. Gini kehidupan dunia nih lho. Sak niki jenengan rasa akan pun pernah dihukum Gusti Allah. Pun pernah ta? Pernah. Loro termasuk niku nggih. Di antaranya loro niku nggih saged hukuman, saged ujian. Ujian nek lulus mah munggah kelas. Munggah kelas luwe cedak dateng Gusti Allah. Ngoten. Nah, tapi ada yang hukuman. Hukuman niku napa? Lah wong diperingatke bola balik kok angel, ya dihukum. Hukum itu berkehendak baik apa berkehendak baik agar kita itu kembali pada real jalani Gusti Allah yang benar. Nah, caranya nandai apakah itu hukuman, apakah itu cobaan atau pemuliaan derajat niku cirinya gampil, Pak. Dilihat awake dhewe lho nggih. Nek lihat wong liya mboten saged. Awake dhewe niku nek kita itu dikei lara umpama kok enggak sabar apalagi kok sampai Gusti Allah iki piye lho aku tuh dikei niku berarti mboten sabar. Nek mboten sabar itu berarti hukuman ngoten to gampil to nandhai awak dhewe. Oh iya ya aku biyen kae dikei lara kae ora sabar berarti itu adalah hukuman. Nah, tapi kalau hukuman itu kita sadari kita akan dapat menjadi lebih baik lagi. Bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim, para ulama itu membuat satu kesimpulan bahwa Ar-Rahman itu diberikan kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk nggih, ora Islam, ora kafir, ora napa mawon semua diparingi. Tapi kalau Ar-Rahim yang Maha Penyayang itu khusus untuk orang mukmin, terutama di akhirat nanti. Niku kasih sayangnya Allah luar biasa. Luar biasa. Allah niku nggih pripun nggih? Rasulullah niku pernah dawuh ngeten iki. Pada waktu itu habis perang, banyak tawanan perang. Tawanan perang itu ada ibu-ibu yang punya anak kecil. Karena hirup piku itu anaknya
lepas dari pengawasan ibu itu, terus boten ketok jenenge ibu apalagi dalam kondisi ngoten iku nggih bengok-bengok anakku. Nah niku dilihat oleh Rasulullah bilang dawuh kepada para sahabat-sahabat, "Hei para sahabatku, lihatlah ibu itu kebingungan mencari anaknya." Nah, terus kelihatan ketemu. Setelah ketemu, ibu itu mungkin enggak akan melemparkan anaknya ke api. Jawaban sahabat nggih mboten mungkin ya Rasul, wong tadi enggak ada aja dicari kayak begitu. Apalagi kalau sudah ketemu kok dilempar ke api. Ya enggak mungkin kan? Ya. Rasulullah melanjutkan dawuhnya. Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya, melebihi kasih sayang seorang ibu seperti itu kepada anaknya. Kita itu disayang Gusti Allah sampai sakmonten. Mung ada toh orang yang kita sayangi mboten ngertos? Banyak contohnya tak kata. Anak kita itu aja kita sayangi, le ora usah mam es akeh-akeh. Itu kan bentuk kasih sayang toh. Ya anak kita mboten mopao, es enak. Kan ngoten nih. Seringkali manusia gitu kita-kita ini disayang Gusti Allah sampai sak monten nih mboten. Nggih dalu niki sampai bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama dari Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kita umur panjang. Mudah-mudahan Allah juga memberi kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin, dan tetap berkehendak baik untuk meningkatkan diri dengan cara mengaji seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.